Hadi memaklumkan setakat ini 8 saksi memberi keterangan. Mereka dipercayai dihalau dari rumah dan dibiarkan berkeliaran di Sibu Jaya sebelum dikesan oleh orang awam. Sekian ringkasan pagi ini. Kembali bersama rakan setugas di MHI. Silakan. Terima kasih, saudari. Kita kembali semula di MHI. Kita nak bawakan kejayaan Malaysia, senyuman kemegahan. Dan kita nak mulakan dengan kejayaan bagi pasukan Politeknik Malaysia yang bawa kini Malaysia ke peringkat antarabangsa di China. Kejuaraan Robotik Antarabangsa World Cup Beijing 2014 yang berlangsung 5 hingga 10 November lalu. Dan nanti saya akan bersama dengan Ketua Ketijen dan juga Pengerusi dan Kuasa Teknikal untuk pasukan Malaysia. Namun nak bersama dengan Syazwani untuk bersama dengan mereka yang hebat di sana dengan robotik yang begitu istimewa. Silakan. Baiklah. Sekarang ini saya bersama dengan para pelajar Politeknik dan juga tenaga pengajarnya. Dan apa yang ada di hadapan saya sekarang ini adalah salah satu robot yang dipertandingkan di pertandingan peringkat antarabangsa robotik di Beijing. Dan mungkin saya boleh bersama-sama dengan tenaga pengajarnya, Cik Muhammad Abdul Jalil, pensyarah daripada Politeknik Tengku Omar. Jadi mungkin boleh jelaskanlah robot ini Kenapa dipertandingkan dan apakah kelebihan robot ini? Sekarang apa yang kita sedang perhatikan adalah salah satu kategori dalam FIRA Robot World Cup, iaitu kategori Euro Cup. So apa yang dia sedang buat sekarang adalah untuk disiplin marathon. Okay. So robot akan berjalan mengikut dia punya track line, okay, sepanjang 200 meter semasa di Beijing. Jadi antara cabaran untuk kategori ini, yang pertama adalah vision. Sebab persekitaran dia adalah di luar. Di luar. So dia akan mengambil kira persekitaran dan juga dia punya permukaan tempat yang akan bertanding. Jadi, rasa cuak pun ada bila melihat objek bergerak seperti ini di hadapan anda. Mungkin apabila tidak biasa, ini perasaan yang akan dirasai. Jadi adakah robot ini perlu dikawal ataupun dia punya kawalan yang tersendiri? Robot ini tidak perlu dikawal. Dia akan bergerak secara sendiri. Dia akan berfikir, kita cuma bagi dia atur cara. Dan dia akan berfikir mengikut atur cara sendiri. Maknanya telah diprogramkan. Ya, telah diprogramkan. Dah jatuh. Jadi adakah ini sebagai benda program? Ya, kita dah buat bila dia jatuh, dia akan bangun sendiri. Jadi bagaimana agaknya kajian dilakukan bagi memastikan program ini dilancarkan dengan begitu baik sekali? Kalau di Politeknik Koma, kita ada kita punya gelanggang. So biasanya bila kita buat dia punya program dan kita akan testing gitu lah, supaya dia boleh mengadaptasi sewaktu pertandingan nanti. Adakah ini yang meraih peringkat emas? Ya, ini tidak. Yang meraih peringkat emas adalah dua robot yang ini. Okey, yang ini untuk kategori Androsort dan yang mobile sana untuk kategori Marosort. Okey, jadi mungkin boleh diperjelaskan lagi apakah peranan robot yang ada di sini yang boleh meraih peringkat emas di Beijing. Kalau dikirakan kelebihan, sebenarnya kalau tengok robot kita banding dengan kontestan daripada Korea, Taiwan dan China, dia orang pakai robot yang lagi canggih. So mungkin dari segi kita punya strategi, strategi dan programming tu mungkin memberi kita kelebihan lah, sehingga kita boleh meraih 3 emas satu perak dan 2 ganser. Jadi bagaikan menyaksikan figura dalam sebuah filem. Jadi kita mungkin boleh bersama dengan Fitri. Nanti sebentar lagi kita akan bertanyakan soalan dengan para pelajar yang terlibat dalam pertandingan ini. Dan kita bersama dengan Fitri untuk penjelasan lebih lanjut. Ya, ya, robot dia hebat tapi kalau malam-malam seram jugalah kalau kita seorang kan. Ya, selain itu bila berjalan. Okey. Baik, kita nak bersama dengan Pengerusi dan Kuasa Teknikal Robot Soccer Politeknik Malaysia, Cik Muhammad Noor bin Syahuddin, dan juga Ketua Kontijen untuk Pasukan Malaysia, Syaiful Afzal bin Ramli. Terima kasih sama-sama kita. Okay, sama. Tadi antara kehebatan yang dibawakan. Okay. Jadi macam mana pihak Politeknik menjadikan pasukan yang mantap sebelum bersaing di peringkat antarabangsa ini? Okay. Sebenarnya kita memulakan langkah untuk membentuk pasukan dalam FIRA Robot World Cup dan Kongres ni, iaitu satu kejohanan anjuran badan yang diberi nama Federation of International Robot Soccer Association. Kita bermula langkah ini pada tahun 2007. Sebenarnya kejohanan ini telah bermula tahun 1996, tapi kita mengambil langkah pada tahun 2007, di mana pada ketika itu kita mula dengan satu kategori sahaja,
sebab kita nampak bahawa cabaran untuk membina sistem robot untuk pertandingan ini agak complicated. Jadi kita ambil masa dan kita susun strategi-strategi tertentu lah, supaya kita boleh fokus kepada teknologi tertentu dan kita membuat kejohanan di peringkat kebangsaan sebelum memilih pasukan-pasukan yang sesuai untuk dihantar ke peringkat antarabangsa. Jadi berdasarkan pada kejohanan peringkat kebangsaan ini, kita tentukan politeknik manakah yang mempunyai kelebihan dalam kategori tertentu. Jadi dalam kategori-kategori itulah kita fokus balik. Jadi kita hantar politeknik, kita hantar pasukan kita atas tiket ataupun atas bendera politeknik Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, yang terlibat politeknik Engku Omar, politeknik Sultan Azlan Shah dan politeknik Seremban Prai. Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Sultan Haji Ahmad Shah. Dan Seremban Prai. Okey, baik. Bagi kita banyak kategori di sana, masuk semua ke ataupun kita macam mana? Kita dapat diterangkan. Okey. Untuk kejohanan kali ini, di Beijing, China, kita berjaya untuk memasuki 5 kategori yang dipertandingkan, bermaksud kita masuk ke 5 kategori yang selalu dipertandingkan di peringkat antarabangsa. Dan alhamdulillah pada kali ini, daripada kategori yang kita masuk tersebut, kita telah berjaya merangkul 3 pingat emas, 1 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Dan lebih manis lagi, kemenangan pingat emas tersebut kita raih di negara China dan kita juga pada peringkat akhir pun kita berlawan dengan tim daripada negara China. So kalau ikut kejayaan pada tahun ini adalah kejayaan yang paling cemerlang lah untuk pasukan politeknik sepanjang Malaysia. Pelibatan lah, sepanjang pelibatan di peringkat antarabangsa. Jadi rasanya apa formula ataupun ramuan ya, sebab kita nak bersaing peringkat antarabangsa di China pula tu ya, memang terkenal dengan ciptaan yang canggih. Jadi bagaimana persediaan tu dibuat, mungkin dah banyak tahun dah dirancang ke arah itu ya? Baik, kita rancang, kita ambil langkah, kita tidak terus fokus kepada beberapa kategori. Kita fokus kepada kategori Marosot yang nampak pada ni robot yang kecil itu. Kemudian kita kembangkan sedikit demi sedikit sebab kita rasa bahawa kejohanan ini agak mencabar. Jadi apabila kita nampak kekuatan itu ada, maka kita perlu buat latihan yang sempurna. Maka kita, pertamanya kita terpaksa kenal pasti kekuatan dan kelebihan politeknik tertentu. Sebagai contohnya dalam kejohanan ini, kita tengok politeknik Engku Omar. Mereka mempunyai kelebihan dalam Hero Cup dan Androsot. Jadi kita minta politeknik Engku Omar fokus kepada kategori berkenaan. Dan mereka juga telah diberi sokongan yang begitu kuat oleh pengarah di politeknik Engku Omar. Dan juga politeknik Seremban Prai dan juga politeknik Sultan Haji Ahmad Shah mengikut kategori yang telah dipertandingkan. Dan kita juga membuat latihan-latihan dan juga kita juga pilih tenaga-tenaga pakar luar untuk beri latihan kepada kita terlebih dahulu sebelum kita melatih pelajar-pelajar kita dalam kategori-kategori gunaan. Dan kita nampak bahawa kejohanan pada tahun ini adalah kejohanan yang paling cemerlang bagi politeknik Malaysia pada hari ini. Itu dia, kita yang dengar pun terkemban berbangga. Jadi melihat kepada pencapaian pelajar politeknik ini, jadi apakah barangkali ada insentif untuk mereka? Dan kita bimbang alah, mereka tamat pengajian, tamat itu saja. Mungkin ada ruang-ruang untuk mereka kembangkan bakat dan juga potensi selepas ini. Bagaimana rasanya? Okay. Dari segi peluang mereka selepas tamat pengajian, teknologi ataupun pengalaman mereka bertanding di peringkat antarabangsa membolehkan perkara ini diperkembangkan kepada pihak industri. Di mana kalau kita lihat pihak industri begitu berminat untuk mencari pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran berkaitan dengan bidang-bidang sains dan teknologi. Dan kalau kita lihat bila pelajar-pelajar bertanding di peringkat antarabangsa, mereka secara tidak langsung didedahkan dengan skill dalam berkomunikasi. Ini membantu mereka dalam untuk membolehkan mereka bagi mendapat pekerjaan di pasaran dan seterusnya dia boleh mencapai keboleh pasaran pelajar di peringkat dalam mencari pekerjaan. Ya, nak tanya sikit dengan pelajar kita di sana. Okey. Ada yang belum bersuara tadi ya? Nak tanya sikitlah. Mungkin ada ke pihak yang melamar anda, pihak industri, sebab anda juara dunia ya, bertaraf dunia. Jadi macam mana mungkin ada risik-risikan daripada pihak lain ya? Tak ada lagi. Ya. Lepas ni ada lah kemungkinan. Kalau ikut minat dan bakat lepas ni memang nak menuju ke arah mana rasanya?
ingin sambung belajar mungkin ke universiti-universiti yang ada apa robotik berkaitan dengan robotik, kami akan masuk ke situ. Okey, yang di sebelahnya. Kewani ada satu soalan ke? Okey, mungkin yalah kita nak tahulah bagaimana agaknya apabila berada di negara orang mungkin telah ada persiapan yang begitu jitu sekali boleh menewaskan negara daripada China. Jadi bagaimana agaknya cabaran-cabaran yang ditempuhi sebelum itu? Oh, cabaran yang kami tempuhi sebelum itu adalah persiapan kami sebelum pergi ke Beijing China, iaitu kami training selama seminggu dengan sampai lewat malam semua. Lepas tu kami cuba ubah program supaya dia boleh adapt dengan situasi dekat sana. Kami cuba pelbagai cara dan strategi dan kami berjaya juga akhirnya. Jadi anda berdua ni memang punya minat terhadap robot sejak kecil ke atau bagaimana? Ya, boleh dikatakan macam tu juga. Memang sejak mula pada kecil lagi memang berminat terhadap robot, tapi selepas masuk politeknik baru mendapat peluang macam ni lah. Itu kami gunakan peluang ni sebaik yang mungkin. Apa inspirasi anda? Mungkin kartun tertentu ke ataupun siri tertentu ke? Siapa nak jawab? Kartun yang berkaitan dengan robot yang kami tahu ialah Gundam lah. Jadi dalam kumpulan ni ada berapa orang sebenarnya? Sebetulnya kami ada 4 orang dan tambah dengan lecturer 2 orang. Jadi kami berenam. Bukan. Ada selection. Buat selection dan memikirkan satu idea yang yang benar untuk buat apa satu robot yang boleh jaya. Jadi mungkin kepada tenaga pengajarnya, bagaimana pemilihan pelajar ini dibuat untuk memastikan mereka ini dipilih untuk bertanding? Pemilihan pelajar yang pertamanya kita buat berdasarkan minat. Lepas tu kita akan select dari segi pelajar tu cemerlang ke tidak. And then bawa kalau ada sesi pemilihan, kita buang yang mana yang kita rasa bukan tidak layak tapi macam kurang bersesuaian. Jadi untuk bertanding, apa agaknya garis panduan ataupun peraturan yang perlu disediakan daripada sini untuk bertanding di sana? Garis panduan kita kena ikut FIRA Roboworld. Dia dah sediakan garis panduan, peraturan dan juga apakah dia punya sub-sub kategori yang ada dalam tu. So kita akan follow dia punya peraturan dan kita akan cuba training ataupun buat latihan mengikut dia punya garis panduan yang telah ditetapkan oleh FIRA Roboworld. Jadi dah menang ni, jadi secara peribadinya apa kelebihan yang ada pada pasukan Malaysia yang menyebabkan pasukan China tewas dengan anda? Rasanya kita lebih berdaya saing, berusaha. Dan yang pertamanya saya rasa paling yang paling penting daripada kita adalah semangat kerjasama lah, sebab kita tahu daripada pelbagai politeknik, pelbagai latar belakang student yang sebelum ni memang kalau ikut pun dia memang tak kenal satu sama lain pun. Tapi bila kita di sana, kita umpama satu keluarga dan dia saling memberi sokongan terutamanya pada perlawanan akhir. So saya rasa itu mungkin salah satu faktor yang menyebabkan kita boleh menewaskan pasukan China. Misalnya ni macam assignment ke, dia serap dalam assignment ke, macam mana untuk menambahkan poin pelajar macam mana? Yang ini sebenarnya kita tiada dalam PMP. Dia lebih kepada macam untuk penyediaan untuk pertandingan. So kita macam lebih kepada semacam satu kelab. Tapi nanti dapatlah anugerah penghargaan ya. InsyaAllah. Juara dunia. Okey, baik. Si Salim mungkin dapat Cik Nur komen ya. Rezeki menjadikan pelapis ya. Sebab kita dah sampai mungkin tahap yang tinggi, nanti nak sediakan pelapis-pelapis lah, supaya nanti tidaklah ada berlaku macam drastik sangat dia punya garis pencapaian tu macam mana. Okey. Sebenarnya pelajar yang terlibat dengan kejohanan robotik ini, mereka kebanyakannya dah sampai ke semester akhir pengajian. Jadi memang pasukan sentiasa bertukar kepada generasi lain. Memang itu berlaku setiap tahun. Jadi apa yang kita buat ialah masing-masing setiap politeknik yang terlibat dengan aktiviti robotik ini, mereka akan ada pelapis-pelapis yang telah dikenal pasti supaya pelapis berkenaan apabila berlaku kejohanan ini akan mengikut perkembangan-perkembangan yang ada di politeknik. Memang itu berlaku setakat ini. Rasanya dalam pertandingan ada akan berubah trend dari tahun ke tahun. Ada ciptaan tertentu ke? Okey, dari segi trend, sebenarnya kita lihat setiap tahun pihak FIRA dia akan cuba meningkatkan mutu ataupun
standard pertandingan. Sebagai contoh kali ini, kalau kita lihat kebanyakan pertandingan yang dipertandingkan pada kali ini, tahap kesukarannya bertambah. Bermaksud setiap pasukan kena menyediakan strategi ataupun cara untuk bertanding dengan lebih lagi. Bermaksud kalau mereka menggunakan strategi yang sama pada tahun lepas, agak sukar untuk mereka berjaya untuk tahun ini. So setiap tahun dia kena mencipta sesuatu yang barulah. Teknologi berkembang pantas kan? Ya, betul. Kena kejar jugalah. Apapun, selamat berjuang untuk Pasukan Politeknik Malaysia dan juga tahniah mengharumkan nama Malaysia ke peringkat yang begitu tinggi sekali. Terima kasih untuk Cik Muhammad Nur bin Syahuddin sebagai pengerusi Jawatankuasa Teknikal dan juga untuk Syaiful Afzal bin Ramli sebagai ketua kontijen Pasukan Malaysia. Juga untuk yang bertiga yang lain, Syazwani, nama mereka kembali. Tenaga pengajarnya, Cik Muhammad Abdul Jalil selaku pensyarah daripada Politeknik Engku Omar dan juga dua pelajarnya yang daripada tadi sebenarnya tidak mengetahui namanya. Namanya, Dik? Mizarul Naim. Mizarul Naim dan seorang lagi? Zul Nazim. Baiklah, tanya buat anda berdua dan juga tenaga pengajarnya yang telah pun meraih kejayaan di negara orang. Boleh buat animasi depan ni lah. Guna nama awak sebagai dia punya. Mana tahu kan, ini antara langkah kepada teknologi yang cemerlang. Baik, itu kejayaan Malaysia. Nanti kita nak kongsikan banyak lagi yang menarik, termasuk penampilan Ultraman dalam siri Upin dan Ipin. Juga tentang kita nak bawakan festival gendang yang unik semuanya selepas ini di MHI. La 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 la
Deep Pro Radar, Malaysian 17, flight level 330. Malaysian 17, Deep Pro Radar, good day, radar contact. Ada usaha oleh pihak-pihak tertentu untuk sembunyikan apa yang benar-benar berlaku. Ketika itu, jika apa-apa berlaku kepada pesawat ini, maka tidak ada apa-apa yang dapat dibuat.